Museum Kereta Api Indonesia terletak di Ambarawa, kurang lebih 30 km dari kota Semarang. Museum yang dahulunya sebagai stasiun ini dicanangkan menjadi museum pada bulan April tahun 1976. Museum Kereta Api Indonesia memiliki koleksi sarana dan prasarana perkeretaapian masa Hindia Belanda sampai pasca kemerdekaan. Salah satu koleksi yang masih dapat digunakan sampai saat ini adalah kereta wisata dengan lokomotif uap dan kereta kayu CR. Dengan lok uap B2502 dan B2503, dan khusus dibuat hanya 5 buah dari pabriknya di Maschinenfabrik Esslingen, Jerman untuk trek di Indonesia. Di museum ini juga terdapat salah satu jalur bergerigi yang masih aktif selain India dan Swiss. Museum Kereta Api Indonesia ini mencakup kawasan yang luas, meliputi Stasiun Tuntang, Stasiun Ambarawa, Stasiun Jambu, dan Stasiun Bedono, termasuk juga jalur rel yang membentang. Secara geografis, Stasiun Tuntang masuk wilayah Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Stasiun yang mulai beroperasi sejak tanggal 21 Mei 1873 ini awalnya merupakan sebuah halte yang menghubungkan wilayah Forstelanden Semarang dalam lintas Kedungjati Ambarawa. Museum Kereta Api Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah selain objek wisata lain yang terkenal di Jawa Tengah. Mulai dari wisatawan domestik sampai wisatawan mancanegara mengunjungi museum ini setiap tahunnya. Banyak wisatawan mancanegara yang dari kapal pesiar turun di Semarang, berwisata di Semarang, berlanjut ke Museum Kereta Api Indonesia, dan berlanjut ke Borobudur sampai Yogyakarta. Benda koleksi yang dimiliki oleh Museum Kereta Api Indonesia yaitu 21 lokomotif uap. Memiliki koleksi 5 gerbong dan 5 kereta. Koleksi persinyalan. Koleksi jalan rel. Miniatur lok uap. Dan koleksi administrasi perkantoran. Memiliki 21 lokomotif uap untuk display dan 3 lokomotif uap untuk perjalanan kereta wisata. Selain itu, memiliki 3 lokomotif diesel display dan 2 lokomotif diesel untuk perjalanan kereta wisata. Wahana terunik yang dimiliki oleh Museum Kereta Api Indonesia, kereta wisata vintage. Dengan lok uap atau lok diesel yang menarik rangkaian kereta kayu CR berjalan membelah pemandangan indah sekitar Ambarawa.
terdapat dua jurusan yang dapat ditempuh. Ambarawa Tuntang pulang pergi, yang dapat ditempuh menggunakan kereta uap atau kereta diesel. Pemandangan yang dilihat yaitu Danau Rawa Pening dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo. Ambarawa Bedono pulang pergi, yang hanya dapat ditempuh menggunakan kereta uap bergerigi. Pemandangan yang dilihat yaitu sawah dan perbukitan jalur bergerigi khas yang hanya dimiliki oleh tiga negara, yaitu Indonesia, India, dan Swiss. Anda dapat menaiki kereta wisata dengan cara disewa, dipesan berdasarkan tanggal dan jumlah gerbong yang akan dipakai berdasarkan jumlah rombongan yang akan naik. Atau secara reguler. Naik kereta wisata reguler yang berjalan setiap hari Minggu dengan jadwal perjalanan pukul 10, 12, dan 14 waktu Indonesia Barat.